ya. Stay di sini dulu sebentar, istirahat. Wow. Sini ya Pak. Terakhir tidak konsumsi obat-obatan sebelum melakukan satu tahun ini operasi. Ini pertama kali aku pernah gagal sebelum. Ini Pak Wakil, pengen aja Wakil aja ikut donor, Pak. Alhamdulillah untuk stok saat ini kita sampai 2.700 kantong. Iya. Jadi melewati pemeriksaan. Jadi stok darah sekarang aman sampai H+10 nih. Jadi baru pernah mungkin PMI seperti ini di Badan PN juga di listrik terakhir. Nuwun. Ya alhamdulillah tadi sudah dijelaskan, nanti lebih detailnya sama dokternya saja ya. Tapi stok darah aman sampai H+10. Ini yang detik-detik terakhir alhamdulillah dibantu SPN, matur nuwun. Ini SPN ya. Ini sudah lebih dari berapa? Lebih dari 500 kantong. Satu kantong isinya 350. Untuk jumlah stoknya Mbak Winda aja yang nggak tahu. Stoknya berapa? Stok saat ini kita sampai 2.700 kantong. Dan untuk semua golongan, golongan A, B, O, A, B, alhamdulillah aman. Sampai H+10. Ini dari siswa-siswa SPN. Ini kita laksanakan kegiatan ini sebagai wujud memiliki Banyumas untuk berkontribusi, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Banyumas. Dan kebetulan momen ini kita laksanakan tahun ini dengan situasi kondisi puasa, dan seperti biasa untuk stok darah pada saat puasa ini kan biasa berkurang. Ya. Kita lakukan kegiatan pada saat puasa. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.